Panitia Pengawas Pemilihan Panwaslih Aceh yang diketuai Samsul Bahri bersama anggota melakukan pertemuan dengan Gubernur Aceh Zaini Abdullah di Pendopo Gubernur Aceh Kamis 28 Juli 2016. Dalam pertemuan tersebut, Panwaslih Aceh melaporkan berbagai langkah yang sudah dilakukan Panwaslih dalam rangka menghadapi pilkada yang akan dilakukan tahun 2017 mendatang. Ketua Panwaslih Aceh Samsul Bahri mengatakan, semenjak dilantik, Panwaslih terus bekerja dan melakukan koordinasi dengan kabupaten kota untuk menyukseskan Pilkada 2017. Selain itu, Samsul Bahri juga mengatakan akan segera mengusulkan anggaran untuk mengawasi tahapan Pilkada. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah mengatakan Panwaslih Aceh dan semua pihak terkait untuk dapat terus bekerja semaksimal mungkin agar pelaksanaan Pilkada 2017 dapat berjalan dengan lancar. Terkait anggaran, Kepala Dinas Keuangan Aceh Jamaluddin mengatakan bahwa pemerintah Aceh telah menganggarkan dana sebesar 17 miliar untuk Panwaslih Aceh. Saat ini pihaknya sedang menunggu usulan Panwaslih. Sementara itu, Kepala Kesbangpol Linmas Aceh Saidan Nafi mengatakan akan mengadakan rapat dengan Panwaslih dan pihak terkait lainnya untuk membahas secara teknis terkait proses usulan anggaran Panwaslih Aceh. Humas Aceh Fani Aulia melaporkan.